Assalamualaikum dan Noro Noro TV guys. Okey, untuk segmen Rawak Rabu minggu ni aku nak sembang sikit tentang satu karakter daripada siri Naruto dan juga Naruto Shippuden. Karakter ni adalah satu karakter yang pada awal kemunculannya tidak digemari oleh fan-fans Naruto dan juga tak digemari oleh karakter-karakter dalam siri Naruto tu sendiri. Okey, siapakah karakter yang aku maksudkan ni? Cuba ambil teka. Okay, sebelum tu, kepada sesiapa yang belum subscribe lagi channel kami, dipersilakan untuk subscribe channel kami. Please support channel kami supaya kami dapat mencapai 15 subscriber yang pertama. Bukan 15,000, 15 subscriber yang pertama. Okay, jom support. Okay, berbalik kepada topik kita hari ini, karakter yang aku cakap tadi, hampa pun buat-buatlah teka api walaupun kat bawah tu dah ada tajuk kan. Karakter ni tak lain tak bukan adalah Hyuga Neji. Seorang ninja daripada kampung Konoha yang merupakan pengguna Keke Genkai untuk Byakugan. Dia ada kebolehan Byakugan sebab dia dilahirkan dalam klan Hyuga. Ketika di awal kemunculan ataupun di awal cerita Naruto, karakter Hyuga Neji ni adalah satu karakter yang ditempatkan di dalam kumpulan 8 di bawah kendalian Maito Gai, dan bersama-sama dengan ahli grup dia tu adalah Tenten dan juga Rock Lee. Okey, kenapa pada awal tajuk ni aku beritahu yang karakter Hyuga Neji ni adalah karakter yang tak disukai oleh fans Naruto dan juga karakter-karakter dalam series Naruto ni? Okey, sebabnya adalah karakter Hyuga Neji ni pada awalnya diibaratkan ataupun dipersembahkan kepada kita sebagai satu karakter yang agak arogan, yang dia sebenarnya adalah genius dan dia tak boleh terima orang yang lebih lemah, lebih teruk pada dia. Dia anggap siapa yang lebih teruk pada dia tu memang sangat teruk lah. So dia nak semua orang yang kalau nak berkawan dengan dia mestilah level-level dia saja. Dia ni bajet-bajet power lah sebenarnya. Dan sebab itulah kita tengok fan-fan Naruto dan juga karakter-karakter dalam Naruto lah, tinggalkan Rock Lee, dia punya rakan pasukan dia pun sebenarnya tak apa-apa sukakan pun Hyuga Neji ni. Dia pun ni banyak bergaduh jugalah. Sebabnya Hyuga Neji ni dia percaya yang dia adalah jenis sejak pada lahir. Dan untuk Rock Lee, orang yang tak ada bakat dalam seni ninjutsu, tak ada bakat langsung dalam seni ninjutsu, so dia selalu merendah-rendahkan Rock Lee ni lah. Dia kata Rock Lee ni sepatutnya tak payah jadi ninja lah, pilah jadi abak jalan kan. Sebabnya Rock Lee ni tak ada bakat untuk buat ninjutsu langsung. Okey, kita tengok sikit kisah hidup Hyuga Neji ni. Hyuga Neji ni adalah seorang shinobi yang dilahirkan di dalam klan Hyuga. Dan walaupun dia ni seorang yang genius, tapi malangnya dia dilahirkan di dalam sebuah keluarga yang kita panggil sebagai branch family. Dalam Hyuga ni, dalam Hyuga family kita ada dua, iaitu main family dan juga branch family. Untuk main family dia adalah keluarga yang akan menjadi head of the clan, keluarga-keluarga yang berpangkat atasan lah. Dan untuk branch family dia adalah keluarga yang digambarkan sebagai keluarga kelas bawahan dan juga keluarga yang hidupnya diibaratkan seperti hamba. Hamba ni adalah hamba kepada keluarga main family tadi. Kiranya apa-apa pun yang family member from the branch family ni, dia kena utamakan family member from the main family. Kalau ada main family member yang akan dibunuh, tugas untuk branch family member ni lah adalah untuk melindungi main family. So disebabkan kepercayaan yang mengarut yang macam ni lah, yang Hyuga Neji ni dia agak berdendam, dia tak suka sangat dekat main family ni. Sebabnya bagi dia, untuk branch family ni dia pun tak ada hak untuk tentukan kebebasan hidup mereka. Mereka kena hidup mengikut apa yang diperintahkan oleh main family. So dia tak suka lah benda tu. Dan apa yang menjadikan situasi lebih teruk ataupun lebih tegang untuk family member branch family ni, apabila tiba masanya tu, mereka akan diletakkan satu kesil. Kesil tu macam diletak dekat dai ni, dan kesil tu adalah sebagai tanda yang orang tu adalah from the branch family. Dan kesil tu juga dia ada function dia. Kesil tu boleh diaktifkan sekiranya
ahli pada branch family ni cuba untuk memberontak ataupun melawan ahli pada main family. So Neji ni pun dia disebabkan dia daripada branch family, dia pun akan diletakkanlah kesi tu. So sampai tua lah benda tu takkan hilang, sampai dia mati sebenarnya. Lepas dia mati barulah kesi tu akan hilang. Dan untuk Neji, kalau hamba selok dia punya headband tu kan, hampa boleh nampak lah dia ada kesil tu kat situ. Okey, macam aku cakap tadi, function untuk kesil ni diletakkan kepada branch family adalah untuk menghalang member of the branch family ni daripada memberontak, memberontak kepada main family member lah. Kita boleh tengok contoh yang ayah pada Hyuga Neji ni, dia asalnya dia sedang yang Neji ni ada seorang genius, genius yang memang lain macam lah punya, dia punya genius ni kan, memang tak pernah ada lagi dalam keturunan Hyuga, tambah-tambah lagi daripada branch family yang sejenis tu. Ayah Neji ni dia tak maulah kebolehan Neji tu dilimitkan dengan meletakkan kesil tu semata-mata sebab Neji tu adalah datang daripada branch family. So dia cubalah, dia try untuk kautim dengan abang dia. Abang dia adalah Hyuga Hiyashi yang merupakan head of the clan masa tu. So Hiyashi dia pun minta lah dekat abang dia kan, dia pun abang lah, bro tolong lah jangan aboh kat Neji ni kan, kesi tu dia ni budak pandai ni, boleh pijau kan. Lepas tu yang abang dia tu macam tak setuju lah kan, sebab dia pun kena ikut tradisi lah, semua family member from branch family mesti kena ada seal tu. So dia pun tak bagi lah kan, dia kata tak boleh lah ni, jadi pelik-pelik kena ikut apa yang tradisi nenek moyang dia buat, kena ikut kan. Lepas tu yang ayah Neji ni macam tak puas hati, lain-lain sekali dia minta-minta, dia terikut dengan emosi dia. So bila dia terikut dengan emosi tu, dia cuba untuk dia nak bos dah kan, dia nak bos dah kan abang dia tu, head of the clan tu. Dan pada masa tu lah yang Hyuga Hiyashi ni diaktivatkan kesi dekat kepala Hyuga Hiyashi tu. So bila activate tu, kesi tu dia akan menyebabkan yang si pemakai seal tu sakit kepala, sakit kepala dia, picit kepala dia sampai guling-guling, wah tuan memang sakit tu ya. So Neji masa tu dia ada kat situ. Neji masa tu dia kecil lagi dan dia tengok peristiwa tu, dan peristiwa tu yang membuatkan dia mula untuk membenci keluarga Hyuga daripada main family ni. Sebabnya dia kata yang main family member ni cuba untuk manipulate branch family member. Branch family member ni tak boleh buat apa-apa keputusan berdasarkan apa yang dia perasa. Maksudnya yang branch family tak ada freedom lah. So kat situ lah Neji dia macam tak berapa setuju, dan start pada situ lah dia mula untuk membenci uncle dia tu, Hyuga Hiyashi. Dia mula membenci Hinata, semualah family member untuk main family. Dan Neji ni kita boleh tengok dia punya kebencian untuk main family member tu memang betul-betul berapi lah. Kita boleh tengok masa yang dia lawan dengan Hinata pada exam Chunin tu kan. Masa dia lawan dengan Hinata tu, memang dia all out tu ya, dia bagi sungguh-sungguh lah. Sampai kalau ikut kan tu, dia memang ada niat lah untuk membunuh Hinata pada masa tu. Sampaikan perlawanan tu terhenti sebab empat orang Jonin masa tu. Kita ada Kakashi, kita ada Maito Kai, kita ada Kurenai dengan itulah ref tu lah, ref masa jaga perlawanan tu kan. Empat-empat orang tu main pegang dia. So kalau dia pun tak pegang tu, memang arwah Hinata masa tu tak ada lah cerita Boruto kan, tak kahwin lah Naruto masa tu. Dan satu lagi perkara yang menyebabkan Hyuga Neji ni sangat-sangat benci kepada main family ni adalah insiden yang kita panggil sebagai Hyuga Affair. So dalam insiden ni adalah insiden yang menyebabkan ayah dia pergi untuk selama-lamanya, pergi dan tidak kembali. Cerita dia bermula apabila ada seorang hit ninja daripada Kumo Gakure ataupun Kampung Kumo. Pada masa tu, kampung-kampung yang ada dalam cerita Naruto ni pada masa tu memang selalu berperang. Mereka berperang sesama sendiri, mereka berebut kuasa, berebut harta dan macam-macam lah. Memang tamak ni, penting diri semua adalah mereka ni. So mereka memang selalu suka untuk berperang, dan mereka mestilah nak dapatkan intel kan untuk kalahkan musuh. So ahli daripada Kampung Kumo ni, mereka nak dapatkan intel daripada Hyuga Clan. Mereka nak dapatkan intel tentang Byakugan, yang mana mereka gunakan untuk kalahkan Kampung Konoha lah bila masa mereka perang nanti kan. So mereka nak dapatkan intel tu, mereka bercadang untuk menculik Hinata. So mereka pun hantarlah seorang hit ninja
Dan dia tu pergi kepada kampung Konoha pada masa tu malam lah, malam. Dan untuk kampung Konoha pada masa tu mereka memang tengah tenang, memang tengah aman, tak berperang dengan mana-mana negara. Dan kampung Kumu pun hantarlah seorang head ninja untuk masuk ke dalam Konoha dan untuk menculik Hinata. Tapi head ninja yang kampung Kumu hantar ni pun tak power mana pun, buat raja bukan tu eh. Lepas tu dia tak dan culik lagi, tak dan berjaya menculik Hinata lagi. Bapak kepada Hinata ni, Hyuga Hiyashi, dia sedar tentang benda tu nak berlaku kan. So dia pun lari keluar, dia tangkap Hinata, dia buh sedar kan kat yang ninja Kumo tadi tu. Buh sedar, mati tu kawan tu, tak cakap banyak lah. Baru buh sedar, dia tak buat jutsu-jutsu pelik-pelik pun lagi, tak buat yang pusing-pusing tu kan, tak buat tu, mati tu kan. So bila mati ni lah dia jadi masalah. Masalah dia bila berita kematian tentang ninja Kumo tadi sampai kepada peringkat atasan lah kampung Kumo, orang-orang yang bercadang untuk menculik Hinata pada mulanya ni. Mereka tuduh Hiyashi yang pada masa tu adalah head clan of Hyuga bunuh ninja daripada kampung Kumo tu, dan pembunuhan tu adalah sebagai satu declaration untuk war. Orang kampung Kumo ni memang teruk lah, mereka dah lah nak culik Hinata kan. Lepas tu dah kantui, tak mengaku pula, dah tak mengaku, tuduh orang lain nak buat perang pula. Memang teruk lah. Sebagai jalan untuk berdamai, geng-geng pada kampung Kumo ni mereka beritahu dekat geng-geng Hyuga ni, dekat Port Hyuga ni, satu-satunya cara yang boleh mengelakkan perang ni daripada terjadi adalah dengan Hiyashi sebagai orang yang bertanggungjawab untuk membunuh ninja pada kampung Kumo tadi, menyerahkan diri dah. Dia mesti hutang darah, mesti dibayar darah. Macam itulah dia perkatakan. Padahal mereka minta Hiyashi serah diri tu sebab mereka nak dapatkan intel pasal Byakugan dia tu kan. Hiyashi ni pun sebagai seorang head of the clan, sebagai seorang leader yang bertanggungjawab, yang cintakan keamanan, yang tak inginkan peperangan, dia nak lindungi anak-anak buah dan semua, dia pun sanggup lah untuk menyerahkan diri dia kan. Tapi dia pun satu tak fikir, kalau dia serahkan diri, mestilah puak daripada kampung Kumo tu dapat intel tentang Byakugan. Jadi untuk mengelakkan daripada orang mengantuk disorangkan bantal, daripada nak mengelakkan peristiwa macam tu berlaku, macam inilah hero kita mai. Hero kita adalah siapa lagi kalau bukan ayah kepada Neji, iaitu Hyuga Hiyashi. Masa ni Hyuga Hiyashi tu dia offer diri dia, sebab Hiyashi dengan Hiyashi ni dia pun adalah kembar. Kembar yang seiras lah, muka sama, badan sama. Cuma bezanya Hiyashi yang lahir lebih awal, dia adalah abang dan dia tergolong kepada main family. Untuk Hiyashi, ayah pada Neji, dia lahir lambat sikit daripada Hyuga Hiyashi dan dia digolongkan dalam branch family. Disebabkan benda ni lah sebenarnya. Neji ni dia kata yang destiny ataupun takdir tu dah ditentukan sejak pada lahir lagi. Sebab ayah dia lahir lambat sikit je kan, terus jadi plus family. So dia rasa macam benda tu tak adil lah. Okay, lepas tu Hiyashi pun offer diri dia untuk menyempurnakan tugasan dia tu. Tapi sebelum dia pi serahkan diri kepada geng Kamu Kumo tu, dia dah pesan lah kepada Hiyashi untuk beritahu kepada Neji yang dia buat benda tu adalah untuk melindungi saudara dia, bukan untuk melindungi head of the clan. Nampak beza tu, walaupun orang yang sama kan, saudara dia tu adalah head of the clan lah. Tapi daripada segi maksud tu lebih mendalam, sebab dia nak lindungi ahli keluarga dia, family member dia. Bukanlah disebabkan oleh perintah daripada pihak atasan untuk Hiyashi melindungi head of the family, tapi adalah disebabkan oleh keinginan diri dia sendiri. Keinginan dia sebagai seorang adik untuk melindungi abang dia. So dia pun pilah serahkan diri. Lepas tu mati lah dia kan, bila dia serah diri tu mati. Dan disebabkan dia adalah daripada branch family, dia ada kesi tu. So kesi tu bila dia pun mati, dia akan hilang. So bila dia hilang, dia pun punya Byakugan pun akan hilang juga. So musuh tu dia takkan, tak dapat, tak berjaya lah untuk dapatkan intel untuk mata Byakugan tu, sebabnya benda tu dah hilang lah. So dia pun tu macam dah tertipu lah, dia nak dapatkan intel tentang Byakugan tapi tak berjaya. So Neji ni pun pada masa tu dia ingatkan ayah dia diperintahkan untuk melindungi head of the family, head of the clan. So dia marah lah kan, marah-marah disebabkan peristiwa tu lah. Memang dia betul-betul marahnya lah. Sampailah lepas perlawanan dia dengan Naruto, dia baru sedar yang pakcik dia ceritalah benda yang sebenar pada masa tu. Lepas dia cerita tu lah, dia dah insaf,
dia dah sedar apa yang berlaku sebenarnya, barulah dia rasa ayah dia tu buat satu tindakan yang betul, satu tindakan yang heroik lah, ataupun heroic action. Dan sejak pada itulah karakter ataupun perwatakan Neji ni berubah, berubah daripada seorang yang ego, seorang yang nampak belagak kan, berubah menjadi seorang yang lebih bagus lah. Kita pun boleh tengok dengan perubahan Neji. Okey, aku rasa setakat itu saja video aku untuk kali ini. Please subscribe channel kami dan tekan butang like kalau hampa suka untuk video ni. Dan sekiranya hampa ada cadangan untuk segmen rawat-rawat pada minggu depan, boleh tinggalkan komen kat bawah. Assalamualaikum.